Brussels di Rotterdam. Dan ini naik train nanti turun di Amersfoort terus kemudian lanjut ke Rotterdam kayak transit gitu. Aku udah sabar. Tapi harus sabar sih. Sebenarnya nanti ada mentoring gitu tapi kayak masih jam 3. Jadi aku udah sampai di Rotterdam Central dan lanjut ke tempatnya. Mari kita jalan. Sebelumnya kita pelan dulu ya. Aku udah sampai ke dunia dan baik banget tinggal terang. Jadi aku udah sampai dan baik banget kan. Terlihat ada siapa di atas. See, you never know what you'll find up here. All right, close your eyes. That way you can't be tempted. Go to your houses! No dawdling!
tell you when he's around, and you just look at him. I'm not coming back, Hermione. I've got to finish whatever Dumbledore started. And I don't know when that'll be me, but I'll let you and Mom know where I am when I can. You've always admired your courage, Harry. But sometimes you can be really thick. You don't really think you're going to be able to find all those Horcruxes by yourself, do you? You need us, Harry. Selesai nonton dan aku kasih review mumpung masih ada di kepalaku. Jujur ini bener-bener kayak bagus banget, kayak bener-bener pengalaman yang kayaknya gak akan aku lupain deh. Soalnya kayak oh enggak sih, bahkan aku udah beberapa kali nonton, kayak udah berkali-kali, kayak mungkin tuh film yang paling banyak aku tonton ulang. Dan waktu tadi aku nonton tuh kayak ada detail kecil yang kayak suara kecil yang kayak aku baru denger gitu loh, kayak semua detailnya tuh dapet, semua feelnya, kayak aduh gak bisa dijelasin sih, kayak aduh. Terus apalagi kayak semuanya pada diem gitu kan, terus waktu Albus Dumbledore mati, terus kayak sama apa semua nyalain kayak flashlightnya HP mereka, terus diangkat kayak tongkat yang nyala gitu. Aduh parah sih, bagus banget. Kayak gak bisa, gak akan bisa dijelasin secara detail. Kayak aku gak bisa kata-kata menjelaskan saking bagusnya, ya tau gak?